Pagi ini kita akan mengantar 3 alamat. Kita berangkat jam 8 tuh lewat 17 menit, teman-teman. Masih pakai sarung aja nih. Kita nganter pertama ke tetangga rumah aja, dekat rumah. Assalamualaikum. Ada orang ya? Sira, Sira kan ya? Yang jualan ikan di atas kan? Oh, iya. Gak ada temannya, apa orangnya lagi jualan di pasar, teman-teman. Kita ke lapaknya, dia jualan. Sira ya? Berupa material sama Bu Sira. Oh. Anu Najma, Najma. Eh, berapa ini? Dari rumah kah? Iya. 5.003. 137. Sambelnya aku plastik terus. Iya, ada apa dah? 37. Iya. Kasih ya. Ya gitu teman. Sekarang kita rencana mau ngambil kue, kue Tori yang kemarin itu, yang jalannya sempit itu rumahnya. Ini masih jam 8 lewat 23 menit, teman-teman. Tadi itu ongkir, dapat ongkir 12.000. Kenapa? Karena barangnya itu sudah saya bawa dari kemarin. Barangnya dari kota, saya bawa ke kelurahan saya itu, kemudian diantarnya sekarang. Jadi ongkirnya 12, walaupun dekat itu. Karena barangnya dari kota. Ini kita akan ngambil kue cucur atau beppa tori. Orang Toraja nyebutnya beppa tori. Beppa artinya kue. Jadi sebutannya adalah kue tori aslinya. Tapi karena pakai bahasa Bugis dan juga Toraja, maka dibilang beppa tori. Kan ada juga tuh nama kue yang mungkin teman-teman taunya itu ilat sapi. Kue ilat sapi di sini itu sebutannya beppa janda. Kuenya janda, nggak tahu juga kenapa sebutannya seperti itu. Aduh, buat nama macam-macam.
Oke, lanjut lagi teman-teman. Kita sekarang pakai outfit, pakai sarung aja, pakai kaos lengan pendek karena nganter cuma di daerah dekat-dekat rumah aja. Jadi sarungan juga bisa berpenghasilan gitu. Tuh di ujung tuh laut itu. Assalamualaikum. Itu dia tadi teman-teman, kita dapat orderan kue cucur lagi. Kita akan mengantar kue itu ke perumahan di atas laut. Simak videonya sampai habis teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga yang sakit semoga segera diberi kesehatan. Buat teman-teman yang ada dalam kesulitan, semoga cepat dapat jalan keluar. Buat teman-teman yang masih berjuang untuk mencari nafkah, semoga Allah mudahkan urusan-urusan kita. Di hari Jumat, perbanyaklah sholawat dan juga perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan ngantar orderan kedua. Ngantarnya di TK Nurul Mutakin. Daerah Labuan ya teman-teman. Tuh masjidnya itu. Di samping masjid itu ada sekolah. Belok kiri di sini. Gimana? Kita naik ke atas. Si Bu. Ya, Bu Umu ada? Ada. Ntar barang.
Di mana, Bu? Di ujung. Oh ya, kasih ya. Assalamualaikum. Ntar. Oh iya. Berapa itu? 62. Ntar aku beli sayur. Pas ya. Pas. Oke, makasih. 62. 62? Heeh. 40, 50, 60. Pas. Habis. Sih ya. Ini saya akan ngantar yang terakhir. Kita akan menuju ke Kampung Nelayan Selambai Loktuan. Kampung tersebut bermukim di atas lautan, terdiri dari 8 RT. Kawasan tersebut ada 8 RT di dalamnya. Ini teman-teman, Kampung Nelayan Selambai Loktuan. Ini laut teman-teman. Di situ ada Masjid Terapung Loktuan. Letaknya di samping pelabuhan Loktuan. Pelabuhan besar ya, teman-teman, Pelni. Kapalnya kapal besar. Ada acara. Duh, lautnya masih banyak sampah, teman-teman. Laut lepas ya teman-teman. Selat ini adalah laut Selat Makassar. Ini adalah patung burung bangau, karena di Bontang ini salah satu maskotnya adalah bangau. Jadi ini jembatannya, ini di bawah jembatan nih laut ya teman-teman. Kanan kirinya di samping kanan kiri dibangun pemukiman warga. Rapat banget rumahnya. Tapi sebenarnya laut di bawahnya laut. Tuh, jadi pas di bawah rumah mereka ya, ya langsung laut ya teman-teman. Assalamualaikum. Saya memakai sarung, teman-teman. Tuh, jadi laut lepas ya, teman-teman. Kalau orang lain di depan rumah mereka parkir mobil. Kalau di sini parkirnya kapal ya, teman-teman. Tuh, ada AC-nya lagi kapalnya. Kapal nelayan sudah tugasnya.
kapalnya ber-AC. Baru lihat juga saya, teman-teman. Jadi kita selesai di jam 8.40 lewat 42 menit. Berarti hanya sekitar 17.27.37. Hanya 25 menit ya teman-teman, kita jalan tadi 25 menit dapat ongkir sebesar 24 tambah 7 31.000. Jadi kita jalan 25 menit dapat ongkir sebesar 31.000. Sungguh sangat potensial kan teman-teman, sangat bisa untuk dicoba gitu kan. Modalnya hanya HP, motor, dan juga modal. Tuh mereka lagi bersih-bersih teman-teman. Programnya PT Pupuk Kaltim sepertinya kegiatan. Cuma juga kalau misalnya kegiatan-kegiatan tapi kita masih sering buang sampah sembarangan. Oke, cukup sekian teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dapatkan informasi-informasi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.